السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du al wa al Bapak-bapak, ibu-ibu Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam satu majelis yang insyaAllah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah. Sekaligus juga menjadi wasilah agar seluruh urusan kita, keluarga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama satu topik yang sebetulnya topik ini juga erat kaitannya dengan persoalan tauhid atau persoalan akidah, yakni terkait dengan makna dan hakikat sholawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa 'Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat atas baginda Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengucapkan salam penghormatan kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Wasallam wasallam. Di dalam Al-Qur'an barangkali bapak bapak ibu ibu sudah sangat familiar dengan ayat ini. Tepatnya ada di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ ada perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi di dalam ayat ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selain Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengucapkan salam penghormatan kepada beliau. Lalu pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya makna dan hakikat bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik itu solawatnya Allah, solawatnya malaikat, dan juga solawatnya orang-orang beriman untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Nah untuk menjelaskan masalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada baiknya kita simak penjelasan para alim ulama terkait dengan hakikat makna dari Solawatnya Allah dan solawatnya malaikat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari beliau pernah berkata seperti ini jadi kolal bukhoriu kola abul aliyah berkata imam Bukhari, berkata abul aliyah salatullah sana alaihi indal malaikah solawatnya Allah subhanahu wa taala itu artinya adalah sana pujian Allah subhanahu wa taala alaihi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal malaikah di sisi para malaikatnya yang mulia. Jadi makna solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya adalah pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi para malaikatnya. Wasolatul malaikah sedangkan solawatnya malaikat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya adalah doa. Ad Jadi doa para malaikat yang ditujukan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik itu doa istighfar ataupun doa-doa yang lain. Wakola ibnu Abbas berkata ibnu Abbas yang dimaksud dengan Yusalluna Yubarikun. Jadi kalau disebutkan Innaulaha wa Malaikatahu Yusoluna Yusalluna di situ maknanya adalah Yubarikuna. Jadi mereka memberkahi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Bukhari mengutip apa yang disampaikan oleh Abul Al Aliyah. Kemudian ada penjelasan lain juga Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala Yang patut untuk kita simak yakni penjelasan dari Imam Tirmidi Atau Imam Abu Aisyah At-Tirmidi Wakola Abu Aisyah At-Tirmidi Berkata Imam Abu Aisyah At-Tirmidi Baruiya an Sofyan Atsauri wa ghairi wahidin min ahli ilmi Diriwayatkan dari Sofyan Asauri dan tidak hanya satu dari kalangan ahlul ilmi. Kalau mereka menyatakan salatu rabbi, selawatnya Rob, yakni selawatnya Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah ar-rahmatu. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dicucurkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Wa malaikah Sedangkan solawatnya para malaikat Al istighfaru Jadi kalau tadi Imam Bukhari menjelaskan solawatnya malaikat itu adalah ad au. Imam Abu Aisyah ad Meriwayatkan Satu riwayat Yang menyatakan bahwa para alim ulama Itu menyatakan solawatnya malaikat Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah al istighfaru Doa permohonan ampunan Ya terima kasih pak. Jadi ini adalah makna solawatnya malaikat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumakola Ibnu Abi Hatim. Kita lanjutkan ya. Ini ada yang menarik nih pak sekalian yang dirahmati Allah. Saya kutipkan dari apa yang dituturkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Sumakola Ibnu Abi Hatim. Kemudian berkata Imam Ibnu Abi Hatim, hatta sana Amru al Audi telah meriwayatkan kepada kami Amrul Audi. Jadi Amrul Audi, hatta sana Wake telah meriwayatkan kepada kami Wake Anil Amas dari amas An Amru bin Maroh dari Amru bin Maroh. Kol al amas berkata al amas an Atok bin Rob bin Abi Robbah. Jadi Atok bin Abi Robah. Jadi A'mas ini mengatakan beliau mendapatkan penjelasan ini dari Atok bin Abi Robah. Inna Allaha wa malaikatahu 'alan Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu taala dan malaikatnya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Atok bin Abi Robah mengatakan sholatuhu tabaraka wa ta'ala, sholawatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah subuhun kutusun sabakot rohmati godobi. Jadi ini ada riwayat dari uh, Imam Ibnu Abi Hatim bahwa solawat kauliahnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala subuhun kudusun sabakot rohmati godobi. Kalau solawat kita kan begini ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad ada juga yang pakai Sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang paling utama menurut Imam Nawawi dan juga ulama-ulama madhab Syafi'i itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi kalau kita membaca tasyahud itu kan sampai eh, innaka hamidum majid ya sekalian. Itu sholawat yang utama. Jadi itu versinya Imam An-Nawawi. Sedangkan sholawatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kauliah itu adalah Subuhun Kudusun Sabakot rahmati Godobi. Subuhun Kudusun, Mahsuci dan Kudus. Ya Kudus dan Suci ini hampir mirip maknanya. Sabakot rahmati Godobi. Telah mendahului Rahmatku kemarahanku, maksudnya Rahmatku itu telah mengalahkan kemurkaanku. Jadi ini sekalian yang dirahmati Allah Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Terkait dengan sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala Subuhun kudusun Sabakot rahmati guadobi. Kemudian Terkait dengan Surah <tuh> Al-Azab ayat 56 ini ada penjelasan yang juga sangat-sangat berharga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi beliau mengatakan seperti ini, bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wal maksud min hadil ayah. Maksud dari ayat ini, annallaha subhanahu Akbaro ibadahu bi zilati abdihi wa indahu fil mala'il a'la. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada hambanya tentang kedudukan hambanya dan nabinya di sisinya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil malail a'la. Jadi malail a'la ini salah satu maknanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan istilah malaul a'la, itu artinya adalah para malaikat itu sedang bermusyawarah tengah berkumpul, tengah berijuk istima untuk membicarakan urusan-urusannya anak Adam. Itu namanya malaul a'la. Jadi itu kumpulan dari para malaikat yang tengah bermusyawarah, tengah berkumpul untuk membicarakan persoalan-persoalan yang penting. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hambanya tentang kedudukan hambanya dan nabinya yakni nabi kita nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya di langit tertinggi ya itu juga salah satu versi maknanya tetapi makna yang lebih tepat itu adalah fil mala'il a'la di sisi para malaikat yang tengah berkumpul e, membicarakan tentang Adam alaihi salam atau anak Adam alaihi salam bi yusni endal malaikatil muqorubin. bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi para malaikatnya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah kita, di dalam tauhid kita, beliau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi. Beliau itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti para ulama mengatakan surah Al-Ahzab ayat 56 ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW Wasallam itu telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari semua bentuk keburukan, sehingga kita, umat Islam, itu tidak boleh. Jangankan kita mencela Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, kita memiliki sangkaan buruk kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, itu bisa menggugurkan tauhid. Misalnya begini, kalau kita melihat di medsos, itu orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang kafir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Aisyah itu dalam usia yang dini itu Aisyah itu itu oleh orang-orang kafir dijadikan sebagai alat untuk membuli bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan saking apa ya saking jahatnya bulian itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka tuduh mengidap penyakit pedofilia pedofilia itu apa seneng kepada anak kecil jadi kecenderungan seksualnya itu kepada anak kecil Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Zainab binti Jahsi setelah sebelumnya Nabi kita Nabi Muhammad itu memerintahkan Zaid bin Harithah untuk nikah dengan Zainab binti Jahsi meskipun akhirnya keduanya itu bercerai Zaid bin Haritsah itu adalah anak angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi maulanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicerai, ini istri dari anak angkat beliau itu dinikah oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang beriman yang punya tauhid panjenengan tidak boleh buruk sangka kepada semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad nikah dengan putrinya pemimpin Bani Mustolik yaitu dalam keadaan perang jadi Nabi Muhammad memerangi Bani Mustolik kemudian setelah kalah itu anaknya putrinya itu dinikahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi banyak orang yang curiga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi punya apa namanya punya sangkaan-sangkaan buruk kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dalam pandangan akidah Islamia, ini orang telah terjatuh kepada kekufuran. Mengapa? Karena orang tersebut telah menyalahi ketentuan ayat yang koti di dalam Al-Quran. yakni di dalam surah Al Azab ayat 56. Inna wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Bagaimana panjenengan sampai mencela mencela bagi nabi, sedangkan Allah memuji. Gitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga tidak boleh mencela, membuli, menganggap misalnya tidak sempurna apa yang dibawa oleh bagi nabi Muhammad SAW. Sunnahnya nabi, syariatnya nabi Muhammad itu juga tidak boleh kita katakan bahwa syariatnya Nabi Muhammad SAW itu buruk Syariatnya Nabi Muhammad SAW itu kejam Syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu Jadi kita tidak boleh sampai kemudian Menimpakan keburukan-keburukan Baik itu kepada Nabi secara personal Maupun juga yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa wa Dan para malaikat itu juga bersolawat Untuk Nabi sallallahu alaihi Suma amaro ta'ala ahlal alam Asufli bisolati wa taslimi Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada penduduk alam yang bawah Sufli itu alam yang paling bawah Yang terendah Maksudnya adalah penduduk yang ada di muka bumi ini Bisolati wa taslimi alaihi Untuk bersolawat dan mengucapkan salam penghormatan Untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, as min alamaini, al-ulwi jami'an." Agar pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu terkumpul dari penduduk atas, alam atas dengan penduduk alam bawah. Jadi begini, Bapak sekalian, maksud Allah ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pada diri beliau itu Terkumpul dua pujian sekaligus, pujian dari alam atas, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, itu memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada penduduk alam bawah untuk memuji kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga semua pujian dari dua alam ini terkumpul kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Dalam konteks tauhid, dalam konteks keimanan Kita ini benar-benar harus bersyukur Menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW Panjenengan betul-betul harus bersyukur Diajari oleh Nabi Muhammad SAW Satu kalimat, kalimat yang sederhana Kalimat tauhid istilah kita Yang itu menjadi kunci agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ditolak oleh nerakanya Allah itu apa namanya kalau istilah istilah kita mah karomah keramatnya kalimat tauhid itu di situ kalimat la ilaha illallah tidak ada ilah yang berat disembah kecuali Allah keramatnya di mana bapak-bapak ibu-ibu asal membaca kalimat ini dan di hatinya masih ada kalimat ini walaupun nyun sewu panjenengan ini brengsek hidup di dunia ini brengsek dosanya memenuhi langit dan muka bumi. Tetapi selama hati panjenengan masih punya kalimat tauhid, panjenengan tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Ya mungkin ya rada telat-telat dikit gitu ya. Tapi alhamdulillah tetap masuk ke dalam surga. Dan neraka tidak mau dengan orang-orang yang di hatinya masih ada kalimat tauhid. Siapa yang mengajari kalimat ini? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kalau ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad itu jangan nanggung, Panjenengan. Mengapa saya katakan jangan nanggung? Karena semua kebaikan itu terkumpul pada diri Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu mau menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip ya menjadi insan yang kamil, maksudnya sempurna dari sisi pemikirannya sempurna, akhlaknya sempurna, maka ikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sempurna juga. Jadi jenengan nggak usah apa istilahnya takut mendapatkan bulian-bulian karena Nabi kita walaupun terpuji beliau juga dihina oleh orang-orang kafir. Tetapi bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap terpuji walaupun orang-orang kafir membuli beliau Shallallahu Alaihi Sebagaimana intan itu tetap akan bersinar meskipun ditimpu dengan lumpur dan tanah yang kotor, intan itu ya tetap aja sesuatu yang indah gitu. Jadi itu bapak sekalian yang dirahmati Allah ya, Alhamdulillah kita jadi pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau solawatan itu bukan haknya apa ya para habaib ya bapak sekalian ya yang suka solawatan itu ya atau haknya orang-orang apa pesantren bukan panjenengan itu didorong oleh Nabi sendiri itu untuk memperbanyak solawat atas baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking terpujinya baginda Nabi Muhammad dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat atas baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya saya kutipkan ini penjelasan dari Imam Kurtubi, seorang ulama ahli tafsir dari Madhab Maliki. Beliau mengatakan hadil ayah, maksudnya surah Al Azab ayat 56 tadi, sarafallahu biha Allah memuliakan biha dengan ayat ini, maksudnya dengan surah Al Azab ayat 56, Rasulahu alaihissalam hayatahu wa mautahu Baik pada saat beliau masih hidup maupun pada saat beliau meninggal dunia. Faktanya, walaupun beliau selalu Islam, sudah meninggal dunia, kita tetap saja bersolawat atas Nabi Muhammad. wasallam wabarakatuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan mangzila tahu minhu, kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suafiklin manis fi nah, kemudian beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan biha dengan ayat ini semua su'afilin uh, su dari semua keburukan-keburukan perbuatan dari orang-orang yang hendak menikamkan atau menyematkan pemikiran-pemikiran buruk kepada baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Fi amri zaujatihi Di dalam apa urusan istri beliau Wanah widalika Dan juga yang lain-lain Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu begitu mulia Sehingga nyun sewu ya Saya ingin sekali, -kali, saya ingin sekali lagi saya sampaikan bahwa Jangan sekali-kali panjenengan itu punya pikiran buruk pada Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali punya pikiran buruk kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali panjenengan meremehkan, meragukan kemampuan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya, ini sebetulnya termasuk juga meremehkan. Kalau panjenengan punya problem waris, nyinyun saya Kira-kira kalau ada problem waris itu panjenengan lari ke faroid atau lari ke Hukum positif, ini Pak Kasdi biasanya hukum positif nih biasa ini Atau kadang-kadang gini, saking bodohnya orang, terus kita bagi aja lah, bagi sama aja lah gitu Jadi ini mungkin bukan saking baiknya kalau menurut saya, saking bodohnya Itu kan gak boleh, seakan-akan mengatakan pembagian waris yang diajarkan Nabi Muhammad itu Tidak sebaik dengan pembagian waris yang dia lakukan Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh panjenengan membagi waris itu Harta langsung dibagi Sudah semua rata itu nggak boleh Tetap harus dengan Paroid Kalau dia dapat separuh ya harus dikasih Separuh, kalau dia punya bagian sepertiga Kasih sepertiga Nggak boleh panjenengan langsung Tadi punya inisiatif Supaya adil gitu Begitu bilangnya Supaya adil udah kita bagi rata sama gitu Seakan-akan panjenengan membagi itu jauh lebih baik dibandingkan pembagian yang ditetapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nyun sewu, kalau ada orang mencuri dalam Islam, kalau dia sudah mencurinya apa sesuai dengan syarat-syarat potong tangan, maka harus dihukum potong tangan. Tidak boleh dihukum yang lain. Di penjara misalnya, karena apa? Dari sisi tauhid itu seakan-akan hukum yang dia tetapkan atas pencurian itu jauh lebih baik daripada hukumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bapak sekalian yang dirahmati Allah Makanya di dalam Al-Quran Itu ada satu ayat Meskipun ini banyak ya konteksnya Wa malam yahkum bima Allah Fa'ula'ika humul kafirun Ada yang bunyinya seperti itu Barang siapa orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Tapi di ayat yang lain ada faulaika humud faulaika humul fasikun. Tapi ada tingkatan itu sampai menjadikan orang itu terjatuh ke dalam kekufuran. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau sekarang nih nyunsehu ya. Ini memang kita ini di bawah ke sebuah pemahaman keagamaan yang menjadikan kita sebetulnya justru jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW dengan, dengan dalih toleransi atau moderasi. Kemudian minallahi, solawatnya Allah itu artinya rahmatahu waridwanuhu. jadi rahmatnya Allah dan ridho Allah yang dicurahkan untuk bagian Nabi. minal malaikati Sedangkan dari malaikat solawatnya malaikat pada Nabi artinya adalah doa dan istighfar. Wa minal ummati sedangkan sholawat dari umatnya adua wa li amrihi doa untuk Nabi SAW dan mengagungkan perintah perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan memuliakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu Alaihi menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW itu termasuk atau tercakup dalam makna solawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian lafadz solawat yang utama. Jadi ini kalau versinya ini saya kutip dari apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ini banyak kitab-kitab yang menjelaskan ya. Jadi solawat yang utama menurut Imam Nawawi tentu beliau setelah mengkaji argumentasi dalil-dalilnya dan ini istilahnya uh, memang lafat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi ini bahwa sekalian yang dimaksud sholawat yang utama. Ustaz kalau baca Allahumma sholli ala Muhammad begitu gimana? Boleh sudah sudah cukup. Gitu. Tapi kalau panjenengan pengen sempurna membaca sholawat Ibrahimiyah itu yang afdol kata para ulama. Memang agak panjang gitu ya agak panjang. Kemudian bagaimana hukum eh, menambah Sayyidina nah ini ya. Ya, ini memang ada dua pembahasan di sini, ya. Kalau menambah kata Sayyidina, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Ini ada sebagian kaum Muslimin yang menggunakan sholawat dalam bentuk ditambah sayyidina, ada juga yang tidak ditambah. Ini sebetulnya masuk dalam ranah khilafiah, tetapi saya ingin sebutkan di ulama-ulama matab syafi'i sebagian ulama dari matab Hanafi dan Maliki itu kalau di luar di luar ibadah-ibadah seperti ini misalnya kita sholat ya sholat itu kan kita membaca sholawat juga ya di tasahud itu itu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW kalau di luar sholat di luar sholat para ulama mengatakan bahwa menambah dengan kata Sayyidina itu lebih utama kalau di luar sholat itu ada yang mengatakan itu. Kalau misalnya <tid> tidak ditambah dengan Saidina gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Gitu. Kalau tidak ditambah. Dalilnya mana dalilnya? Begini dalilnya Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam hadis itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah mengatakan anak saya itu saya ini adalah Saidnya wala di Adam Memang Nabi di dalam riwayat-riwayat yang cukup banyak beliau itu tidak mau kalau di, dipanggil dengan sebutan ya Saidi itu nggak mau, tidak mau beliau. Itu ada riwayat-riwayat seperti itu. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad di dalam riwayat Imam Muslim beliau juga mengatakan Ana Saidu Adam. Ana Saidu Waladi Adam. Saya ini adalah Saidnya atau tuannya dari anaknya Adam. Sehingga bagian Nabi SAW Islam kalau mengatakan seperti ini berarti ketika beliau tidak mau disebut dengan Saidi itu sebetulnya hakikatnya adalah untuk untuk ya beliau ini adabnya sangat tinggi. Sehingga kalau beliau apa namanya dipanggil dengan kata tuan itu nggak mau dengan Saidina. Khawatirnya juga beliau itu nanti dianggap memiliki sifat-sifat uluhiyah seperti apa namanya orang-orang Nasrani yang menyematkan sifat-sifat uluhiyah atau ilahiyah kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya beliau menolak. Tetapi bagi umatnya, sebagian ulama mengatakan justru e, dianjurkan. Dari mana dalilnya? Dalilnya itu ada di dalam surah An-Nur salah satunya ya, surah An-Nur ayat 63. Di sana Allah berfirman lataja alu doa ar rasuli bainikum bainakum maaf ba'do. janganlah engkau janganlah kalian memanggil rasul itu dengan panggilan sebagaimana kamu memanggil sebagian kamu dengan sebagian yang lain kalau di Jawa itu kan istilahnya namanya jangkar ya bapak-bapak ibu-ibu -bapak ya kalau ada orang yang sepuh orang yang mulia kita panggil langsung namanya itu kan disebutnya jangkar kalau istilah orang Jawa ya. Mat, gimana mat? Kabarnya mat gitu. Itu memang rada nggak enak gitu ya. Rada nggak enak jangkar itu. Ya minimal ada sebutan Pak gitu ya. Jadi kalau orang itu lebih sepuh dari kita, ya al atau apa gitu. Kita sebut seperti itu, itu adabnya. Di Al-Quran itu disebutkan Janganlah kamu itu menjadikan panggilan ya untuk Nabi Muhammad itu sebagaimana panggilan kamu dengan sebagian yang yang lain. Sehingga dari ini makanya ulama-ulama madzhab Safi itu mengatakan kalau ditambah Sayyidina itu jauh lebih utama. Karena terkandung di situ yang pertama ada adabnya. Jadi adabnya selain membaca sholawat juga terkandung di dalamnya adab kepada Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam surah Al-Hujurah, Ya yaladina amanu latar fau aswat akum fau kosautin Nabi walataj harulahu bil kauli kajahri baatikum li baatin antah bato akmalukum wa antum latas urun itu dalilnya. Makanya bapak sekalian mungkin yang kalau di sini ada yang nggak pakai Sayyidina minimal memahami itu ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang pakai Sayyidina itu, oh itu alasannya. Dan itu juga dikaulkan atau di statementkan ulama-ulama besar. Jadi misalnya Imam Is Abdissalam ya. Terus kemudian juga Imam-imam Imam Romli. Kemudian kalau yang apa namanya di apa di matap yang lain itu kayak seperti misalnya eh, Imam kalau yang di Maliki ya. Itu misalnya adalah Imam eh, Nafarowi itu juga mengatakan boleh Bahkan di dalam sholat itu boleh Kalau membaca tasawuf ditambah Saidina itu juga boleh Kemudian dari madhab misalnya apa Hanafi Ya Imam Ibnu Abidin itu juga beliau pengarang kitab Radul Mukhtar Itu beliau juga memustahabkan Mustahab itu disunahkan Tapi kalau ada orang yang tidak menggunakan Saidina Itu harus dengan sifat saya betul-betul ingin itibak pada Nabi saja karena Nabi ngajarinya tidak pakai Sayyidina saya sudah ngikuti Nabi aja itu gitu sifatnya buat sekali supaya istilahnya kita tidak dianggap sebagai orang yang tidak beradab gitu kalau itu boleh jadi tidak ada masalah bahkan mungkin itu Abdul bagi dia yang penting bahwa dia melafatkan sholawat itu karena memang Nabi mengajari seperti itu Dia tidak ingin menambah dan juga tidak mau mengurangi Sehingga kalau Nabi mengajari Allahumma sholli ala Muhammad Ya sudah Allahumma sholli ala Muhammad Enggak usah pakai Sayyidina Itu juga dapat pahala Dapat keutamaan juga Keutamanya adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sehingga walhasil sekalian Yang pakai Sayyidina Dan juga yang enggak pakai Sayyidina pun Sama-sama dapat Pahala. Ini masalah-masalah yang masuk dalam ranah e, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sedangkan kalau di dalam sholat ataupun di dalam lain yang di adan itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau di madhab syafi'i ini memang rada rada ekstrim kalau di madhab syafi'i itu. Di adan pun boleh tambah Saidina, kalau di madhab syafi'i. Tapi kalau jenengan jangan gitu ya nanti menimbulkan kegaduhan seolah-olah masya Allah apa hai apa namanya asyadu 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 anna sayyidana gitu. misalnya ditambah gitu itu kalau di madhab Syafi'i ndak apa-apa kalau di madhab Syafi'i. sedangkan yang lain tidak boleh gitu Sedangkan kalau di tasahud itu tidak hanya di madhab Syafi'i saja ya ini yang misalnya Adapun pengkhususan penambahan kata Sayyidina di dalam sholawat Ibrahimiyah setelah tasahud Sebagian fukwa mutaakhir berpendapat bahwa ini sunnah seperti Imam Is Abdissalam ini, ini sebutan beliau itu Sultanul Ulama itu. Apa namanya Imam Is Abdissalam Beliau itu orang hebat ya. Beliau itu pernah begini Apa namanya Imam Is Abdissalam itu itu beliau pernah istilahnya itu menegur penguasa Islam pada saat itu ya dinasti dinasti apa namanya setahu saya itu dinasti Mameluk ya itu kan dulu mantan mantan Buddha itu mereka mantan mantan Buddha kalau dalam Islam Buddha itu kan tidak boleh jadi kepala negara ya. Anda itu tidak sah jadi kepala negara mengapa karena Anda belum membayar pembebasan Anda gitu. Kalau Anda belum membayar pembebasan Anda, sekarang Anda itu harus turun dari kekuasaan. Itu Is Abdul Salam. itu berani sekali bro itu. Ya mungkin kalau sekarang mah apa kalau ijazah Anda apa gitu misalnya. <laughs> kalau ijazah Anda itu ternyata terbukti itu palsu, nah, mestinya Anda turun misalnya kayak gitu. Ada yang berani tapi ada juga yang enggak. Kalau Is Abdul Salam itu berani. Itu sampai nyerah akhirnya tuh. Jadi penguasa-penguasa dari dinasti Mamluk itu akhirnya membayar itu, membayar apa namanya uang untuk pembebasan dia, karena dia itu mantan-mantan budak yang belum jelas dia sudah membayar belum itu untuk pembebasannya, karena syaratnya budak itu jadi merdeka kalau dia membayar tebusan, itu Is Abdul Salam dan beliau memang terkenal apa ya ulama yang pemberani, beliau pemberani dan istilahnya alim ya, nah, Salam dari Madhab Safi. Nah, jadi itu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus kemudian tentang sebetulnya ada beberapa hal ya, saya agak lupa nih. Ada mungkin lupa saya nggak sampaikan. Jadi untuk hukum ya sekalian, hukum mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Jadi begini, para ulama ini saya kutipkan dari Syekh Ali Afsobuni dalam eh, tafsir Ayatul Ahkam. Ini panjenengan juga harus memahami masalah ini. Jadi untuk meng mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di luar majelis, ya di luar majelis pengajian seperti ini, itu yang wajib adalah sekali seumur hidup. Para ulama mengatakan, mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW itu sama seperti mengucapkan kalimat tauhid. Kalau seseorang tidak mengucapkan kalimat tauhid, gimana keislamannya? Keislamannya patut untuk di, diragukan karena nggak pernah mengucapkan syahadat kalimat tauhid. Begitu juga, kalau ada seorang mengaku Muslim, dia tidak pernah mengucapkan sholawat di sepanjang hidupnya. Maka keimanannya patut untuk dipertanyakan Makanya di awal saya katakan Bersolat pada Nabi itu Erat kaitannya dengan masalah Tauhid Alhamdulillah insya Allah Kalau yang di majelis ini sudah lah Sudah mengucapkan apa namanya Ya minimal dalam sholat gitu. Tapi ini maksud saya di luar sholat itu Minimal setahun Eh bukan setahun Minimal itu seumur hidup sekali Makanya bapak-bapak ibu-ibu Kalau punya putra dan putri itu kalau begitu apa namanya menginjak usia balik panjenengan harus ajari dia dengan mengucapkan sholawat atas baginda Nabi Muhammad saw. Selain mengajarkan kalimat tauhid, mengajarkan kalimat e, syahadah. Karena apa? Karena kalau tidak pernah mengucapkan kalimat e, sholawat seumur hidupnya, maka orang itu sama seperti orang yang tidak pernah mengucapkan syahadat. Itu para ulama mengatakan itu. Kemudian kalau di dalam majelis seperti kita ini yang wajib adalah cuma sekali. Yang wajib cuma sekali. Misalnya kalau di majelis kita ini disebut nama Nabi Muhammad SAW alaihi 10 kali, yang wajib adalah menyebut cuma satu kali. Tetapi kalau panjenengan menyebut 10 kali itu ya lebih baik. Setiap diucapkan Nabi Muhammad kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad itu lebih baik. Hal itu hukum untuk mengucapkan sholawat atas baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi intinya begini ya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah bahwa makna bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak hanya itu, tetapi sholawat kepada Nabi SAW itu salah satu makna pentingnya adalah Takdimuli li amrihi, mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad SAW dan juga menyematkan sifat-sifat kebaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memuji beliau sallallahu alaihi wa wasallam. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, di antara kalimat-kalimat yang apa istilahnya ya, memiliki fadilah yang sangat besar itu adalah solawat atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Makanya kalau panjenengan punya hajat-hajat banyak ya Salah satunya itu kan dianjurkan memperbanyak membaca sholawat Bahkan ada diskusi di antara para ulama Lebih baikkan mana sholawat dengan istighfar Kira-kira lebih baik mana Ada ulama berpendapat membaca sholawat itu jauh lebih utama daripada istighfar Mengapa? Karena kalau panjenengan membaca sholawat Itu panjenengan akan didoakan permohonan ampun oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih utama, lebih dekat ya, dengan istighfarnya para malaikat gitu. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan membaca istigh istighfar itu tidak bisa mengalahkan keutamaan membaca sholawat Karena kita kalau membaca sholawat diistighfari oleh malaikat gitu. Dan di dalam hadis-hadis sahih disebutkan kalau kita membaca sholawat pada Nabi SAW satu kali maka Allah akan membalasnya sepuluh kali. Kalau panjenengan baca sepuluh, Allah akan membalas seratus kali. Makanya kalau kalau saya boleh cerita ya, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ini saya itu punya apa ya hajat-hajat yang muskil. Saya biasanya begini kalau saya, terutama kalau di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan biasa nggak apa-apa pergi aja ke masjid pergi ke masjid wudhu di masjid itu wudhu setelah wujud. wudhu sholat dua rakaat niatnya sholat hajat setelah selesai sholat hajat panjenengan membaca istighfar kemudian membaca sholawat sholawatnya kalau saya biasa seribu kali baca seribu kali setelah membaca sholawat seribu kali panjenengan berdoa mohon pada Allah itu insya Allah mujarab coba aja praktekin nanti kalau nggak percaya terutama di bulan suci Ramadan panjenengan jangan pernah lupa amalan ini karena amalan ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi untuk apa untuk memenuhi hajat-hajat yang muskil dan saya sudah membuktikan berapa kali saya meminta sesuatu yang muskil nggak hitungan bulan nggak hitungan minggu hitungan kadang-kadang hitungan jam itu langsung malamnya saya berdoa paginya sudah dapat itu terus gimana Ustaz caranya Ustaz jenengan kalau cara nggak usah ngajari Allah Subhanahu taala Allah sudah punya caranya sendiri Wah jenengan ikuti aja caranya Nabi Muhammad SAW dan cara Nabi Muhammad itu ngajari seperti itu jadi ngambil wudhu sholat dua rakaat membaca sholawat dan kemudian ee, berdoa jadi itu ibu-ibu, bapak-bapak tentang keistimewaan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam kitab Riyadu Solihin ada bab khusus ya tentang dorongan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Mungkin barangkali itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Ya so, sementara kita akhiri dulu ya dengan doa kafaratul majelis subhanallahu wa bihamdih, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.